Halo Sobat Gaskan, welcome kembali. Kembali lagi ke saluran informasi dan jalan-jalan wisata terbaik channel Junior RDP. Channel Junior RDP, everyday is holiday. Video kali ini channel Junior RDP akan berbagi informasi dan juga mengajak Sobat Gaskan motor vlog di kawasan dari wisata populer Kuta Bali. Hari ini kita akan lihat suasana kawasan dari gang legendaris di Bali ya. Sama seperti halnya di kota-kota besar di Indonesia, di kawasan Jakarta juga ada gang populer seperti Gang Potlot, Gang Jaksa, ada juga kawasan dari Gang Sosro Wijaya yang ada di kawasan dari Yogyakarta. Nah, kita hari ini akan update suasana gang legendaris yaitu kawasan dari Gang Popis Line Kuta. Ya, gang ini sangat terkenal baik itu di kawasan Bali dan juga dunia. Gang ini menyamukan dua objek wisata yang sangat populer, kawasan Kuta dan juga Legian. Kita mau update suasananya gimana perkembangan kawasan dari gang yang sangat terkenal dan legendaris di Bali, Gang Popis Line Kuta. Nah, ini kawasan dari Pantai Kuta ya. Di malam hari ini tepat jam 7 malam. Jadi ada yang menyalakan kembang api. Ya, jadi untuk kawasan Pantai Kuta itu masih bisa ya. Tapi kalau kawasan Legian itu dilarang untuk menyalakan kembang api di kawasan pantainya, Sobat Gaskan. Oke, kita mau lihat suasana terbaru kawasan dari Gang Popis. Jadi kita akan lanjut lagi dan lihat suasana terbaru gimana perkembangan, gimana perekonomian di kawasan dari Gang Popis ya. Karena juga sekarang banyak pilihan objek wisata, tidak hanya kawasan Kuta, sekarang wisatawan sudah mulai ramai juga di kawasan Ubud dan di kawasan Canggu, sekarang yang makin crowded juga kawasan Uluwatu dan juga beberapa kawasan-kawasan di Bali yang sudah mulai ramai lagi dikunjungi seperti kawasan Kintamani dan beberapa kawasan juga di Nusa Penida. Jadi banyak sekali pilihan wisata di Bali, tidak hanya wisata alam ataupun kawasan pantainya, hanya kawasan pantai, tapi Bali beragam objek wisata, baik itu dari pantai, baik itu dari sungai ataupun juga air terjun ya. Ada juga kawasan dari persawahan, pegunungan, dan destinasi Bali itu sangat kompleks sekali. Ada juga destinasi budaya dan banyak sekali. Jadi Sobat Gaskan tidak akan pernah bosan untuk kembali ke Bali untuk berlibur karena Bali selalu memberikan hal-hal yang baru dan hal-hal juga yang positif. Oke, kita mau lanjut lagi. Ini sebelah kanan adalah kawasan dari Hard Rock Hotel ya, suasana dan kesibukan di depan dari Hard Rock Hotel di Jalan Pantai Kuta. Oke, kita mau lanjut lagi. Jadi kita bisa lihat di sepanjang kawasan Jalan Pantai Kuta sekarang sudah mulai rapi ya. Tidak ada mobil parkir yang sembarangan. Biasanya di sini tuh sebelah kiri ini banyak sekali biasanya mobil-mobil yang parkir sembarangan di sini. Dan juga dari Dinas Perhubungan di kawasan Kuta juga kemarin juga ada beberapa yang ini masih ada yang bandel nih sebelah kiri. Ada yang masih parkir ya. Biasanya kemarin itu ada yang parkir sembarangan di sana itu dikempisin bannya Sobat Gaskan. Ya, biar tidak menjadi biang kemacetan ya di kawasan dari Jalan Pantai Kuta ini. Oke, ini kawasan Gang Popis Line 1 ya, sebelah kanan. Kita mau dari Jalan Gang Popis Line 2. Dan nantinya mudah-mudahan cepat direalisasi ya untuk penanaman kabel di kawasan dari wisata Kuta. Wisata Kuta, wisata Legian, wisata Seminyak, ataupun juga wisata Canggu, nantinya biar kabel-kabel bisa ditanam ya. Seperti kawasan di area ITDC Nusa Dua ataupun juga kawasan dari Pecatu Indah Resort atau kawasan dari Pecatu Graha di area Uluwatu yang sudah memakai sistem tanam kabel. Ya, mudah-mudahan nanti di objek-objek wisata seperti kawasan Ubud juga, kawasan Kuta, Legian, Seminyak, Canggu itu nanti bisa kabel-kabelnya ditanam ya. Kebanyakan sih kalau kabelnya itu ada banyak kan itu kabel-kabel dari penggunaan WiFi ya, yang banyak berseliweran terlihat. Inilah suasananya di kawasan dari kawasan Kuta Bali, tepat di depan Gang Popis Line 2. Inilah suasana di kawasan Gang Popis Line 2. Kita mau masuk, kita mau lihat suasana di kawasan Gang Popis Line 2.
dan gimana perkembangannya kita akan berikan infonya hari ini. Jadi semoga kalian selamat menyaksikan. Inilah suasana di kawasan dari Kuta Bali, kawasan gang paling legendaris di Bali, Gang Popes Line Kuta.
kan. Oke sobat sekalian, jadi itulah kawasan wisata Kuta, tepatnya di Gang Legendaris Kuta, kawasan dari Gang Popes dan 1 dan 2. Jadi terima kasih banyak, sampai jumpa di video selanjutnya seputar wisata dan tempat-tempat populer di Bali. Salam gaskan dari Pulau Dewata Bali dan bye-bye.